Mungkin ada hasil kabupaten hari ini. Ini penjelasan yang bagus. Oke. Oke. Ada orangnya nanti di luar game. Foto ini, Pak. Ada orangnya, Pak. Iya, ada di situ nanti. Bukan. Saya mau buka mobil, ada saya mau ambil barangku. Caranya jam 9. Nah, ini baru ini tidak ada sosialisasi langsung seperti ini. Saya juga dulu. Tujuan kita dalam rangka untuk mengamankan aset ini, ya memang hanya aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya kemudian ada yang terjaring dari kabupaten kota karena mungkin plat merah, ya dia pakai kode F dan sebagainya. Ya ditahan dulu, setelah ditahan, oh ternyata milik pemerintah kota, dikembalikan. Tetapi kalau kemudian tidak lengkap, STNK-nya tidak lengkap sesuai dengan peruntukan kendaraannya itu, ya diserahkan ke lalu lintas. Gitu. Okay. Baru-baru kita lakukan bintek yang dilaksanakan pelaksanaan. Okay. Ya, dalam rangka peran serta Satpol PP dalam rangka penegakan perda. Jadi hari ini sudah ada beberapa kendaraan yang kita amankan. Memang ada pelanggaran lalu lintas seperti ada yang tidak membawa STNK atau surat rantai. Jadi pertama, kalau misalnya jarak keduanya dari tempat kegiatan operasi dekat, kita suruh ambil dulu. Setelah mereka ambil kelengkapannya, dia dapat menunjukkan kepada petugas yang ada. Kami hanya berikan teguran simpatik saja. Jadi, sudah ada beberapa pengguna jalan yang tidak membawa kelengkapan surat-surat. Kemudian pelanggaran yang fatal, yang mengakibatkan rawan kecelakaan lalu lintas, tetap kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.